kalau mau belanja harus bikin janji dulu dan hanya dibatasi 20 menit. Ribet. Jadi hari ini adalah bebas. Kita boleh belanja tanpa bikin janji. Hoi, jumpa lagi dengan Pipo Dirpos dari Holland. Ini adalah hari kedua kita boleh belanja tanpa janji. Biasanya selama corona kita kalau mau belanja harus bikin janji dulu dan hanya dibatasi 20 menit. Ribet. Jadi hari ini adalah bebas. Kita boleh belanja tanpa bikin janji. Hari ini aku akan mencari pohon pir yang untuk di tembok gitu, yang semacam kipas. Jadi masih jalan-jalan, masih mencari dan mampir dulu di tempat bibit-bibit, lagi nyari bibit kemangi tapi tidak ada. Ternyata Belanda nggak punya bibit kemangi. Nah, mungkin ada tapi di tempat lain, ini di Intratown tidak ada. Ketemu bibit cabai keriting kayaknya nih, aku mau beli. Aku coba akan semaikan. Ini harganya 2,50 €. Ini kelompok janda bolong. Kata Sri kalau pertama masih begini karena masih perawan, kalau lama-lama jadi begini, jadi bolong, udah janda. Sebenarnya tak hari itu sebera 15 kali 17 jadi cuma 200 ribu. Janda bolong. Tri banyak, udah banyak. Oh, mahal janda bolong teh keningnya. Ini perjanda bolong semua. Ih cakep itu. Ih sebera itu Sri. Wijaya Kusuma ya, semacam itu ya. Oh ini juga nih yang kecil-kecil nih. Coba lihat berapa, 3-4 bo. Nya itu sebaraha. Orang udah rak melihat lain-lain kia. Ini suruh masak? Bukan ah, masa suruh bukan. Nah ini udah masuk keranjang 5 € untuk 3 pot. Pilih-pilih janda bolong. Lagi di area janda bolong. Mau beli Sri? Cakep Sri. Kalau udah ke Intratown itu hebre, semua pengen dibeli. Aduh, cakep-cakep banget. Cakep banget ini pohonnya. Ada itu, ada burung. Niat mau beli pohon pir. Jadinya kemana-mana. Pohon pirnya belum ketemu. Ini aneka pisang hias. Lagi ada unbidding, lagi ada aksi 20 € tuh, yang lumayan rada gede. Di sini mah di pot, di sana. Tapi ini berbuah nggak ya pisangnya? Ya? Mataharinya setahun mah pasti berbuah. Iya, cuman sayang mataharinya cuma 3 bulan. Ini kita sekarang lagi di bagian kaktus, aneka kaktus. Beli ini nih, bonsai kelapa. Ternyata ada juga bonsai kelapa di Belanda, harganya 14 € tuh. Nah, masuk keranjang bonsai kelapa. Oke, rame. Waduh, ini kita di bagian kursi-kursi taman. Cantik-cantik dan indah kursinya. Cuman ya kita lewat saja karena kita tidak akan beli kursi taman. Sekarang kita masuk ke toko di bagian untuk tanaman luar. Iya, ini yang kita cari. Mau arah ke buah-buahan, kita nyari buah pir. Ini masih belum buah-buahan. Dingin, Bo.
Ini keranjang belanjaanku. Mana pohon? Oh iya. Oh ini pohon sri, cabai. Ini buah-buahan sri. Yang penting udah jadi cabainya. Aku tuh nyari ini. Oh ada huibolet, oke. Okay. Ini adalah aneka cabai. Pokoknya sayur-sayuran. Ayo huibolet, sabarnya itu huibolet. Gratis, apa kan? Oh, ningali wae. Sebenarnya kalau satu itu kan banyak kan. Ada huibolet. Oh iya nih huibolet nih. Berapa ya kok enggak ada ya harganya ya? Ini berarti nih 3,12. 3 euro dodol. Mahal ah, mending ini sendiri. Ini pertomatan. Nah, ini buah-buahan. Aku cari buah pir yang sudah jadi untuk di tembok. Ini buah tin. Ini adalah buah tin, tapi aku udah punya pohonnya. Ini buah tin, watini wa jaituni. Tuh lihat buah tin. Salapan? Oh, ini buah-buahan. Mahal arbaina, sabarahaannya ntar aku lihat. Strawberry berapaan ya Sri? Kok nggak ada harganya? 8, ini 14 euro. Udah gede. Gue mah arbai, itu bukan arbai lagi. Emang itu arbai? Bunganya? Ya, bukan arbai lagi, lain itu mah. Serius? Bukan. Bukan strawberry. Segala macam dibeli, ini keranjang penuh. Aduh, nggak bisa nahan kalau ke toko bunga. Keranjangku sudah penuh, sekarang aku mau pulang ke rumah dan siap-siap untuk menanam. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya yang akan datang. Salam dari Belanda. Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe-nya. Oi, oi.